ya, tipe E 139 juta. Tipe E 139 juta. Nah, itu plat nomornya di dalam. Lepas ini ya. Biar kita pasang juga nanti. Karena banyak mobil-mobil yang kita obral untuk hari ini. Tinggal beli saja nanti konsumen-konsumen. Mau pembeliannya via online, offline, monggo silahkan. Nah, ini kita ada lagi Suzuki Mega Cherry ya, tahunnya 2022. Harganya 98 juta ini, yang minat silakan. 98 juta jenengan bisa bawa pulang Suzuki New Cherry. Nah, 2022. Masih oke ya, untuk mobilnya masih lumayan. Transmisinya manual. Nah, yang minat silakan. Ada juga ini Grand Max. Grand Max tahunnya 2008 ini. Harganya kita jual cuma 58 juta, pajaknya hidup. Grand Max pickup tapi di modibok ini ya. Kalau tidak salah itu seperti itu kalau dilihat dari segi bodinya. Nah, ini tahunnya 2008, harganya cuma 58 juta. Nah, ini kita ada lagi mobil gagah nih ya. Bahan bakarnya solar. Harganya cuma 54 juta saja nih. Yang minat silakan, tahunnya 97 nih. Ini kijang solar ya. Nopolnya juga sudah lokal AD. Transmisinya manual. Nah, ini transmisi manual. Joknya seperti ini untuk jok-joknya. Nah, kalau dibilang bagus ya enggak. Kalau dibilang jelek ya enggak. Kalau plus minus pasti ada kalau namanya mobil bekas. Ini harganya cuma 57 juta. Nah, yang minat silakan. 54 juta. Nah, yang minat monggo silakan. Itu juga bapaknya juga masih cek-cek unit itu. Nah, itu juga ada kijang LGX. Transmisinya automatic ini, warnanya silver. Kijang LGX transmisi automatic warna silver. Tahunnya 2002, ini harganya kita jual cuma 69.500. Velgnya juga sudah racing. Ini langka ini ya, kijang LGX ini langka ini. Transmisinya automatic ini. Jarang ada kalau yang automatic ya. Ini sedan BMW yang mewah ini ya. Jarang ada ini, langka ini. Mobilnya jarang ada. Tapi kalau jenengan cari-cari semacam kijang Innova, terus seperti ini kijang Innova juga ribbon-ribbon dari yang bensin, manual, matic di kita stoknya komplit, enggak usah khawatir. Kalau jenengan cari-cari mobil yang besar-besar atau sejenis Fortuner VRZ, nah ini banyak sekali mobil-mobil yang besar buat panjenengan, tinggal beli saja. Ini kita ada lagi Panther Hybrid. Nah, nopolnya juga sudah lokal lain ya, pajaknya hidup. Harganya kita jual cuma 43 juta. Nah, yang minat silakan. 43 juta ya, tahunnya 96 ini. Nopolnya juga sudah lokalan AE ini. Pajaknya hidup. Transmisinya ini manual. Transmisinya pakai manual. Minusnya ada di cat. Catnya pernah disulami lah. Nah, ya wajar lah mobil-mobil tahun-tahun tua kalau seperti ini. Harganya cuma 43 juta aja kok. Udah dapat Panther. Nah, untuk mobil-mobil yang ada di gudang Ponorogo sini ini nanti jenisnya sedan-sedan ya. Sedan-sedan di bawah harga 100 jutaan atau sekitar naik turun sekitar 100 jutaan nanti ada di sini semua. Contoh ini ada Nissan Tiana ya. Nissan Tiana tahunnya 2011-12an. Ini mobil mewah, naikannya pejabat ini ya. Nopolnya W sudah lokal. Ini 100 juta lebihnya enggak banyak. 100-an lebihnya enggak banyak. Transmisinya ini automatic ya dengan fitur semewah ini ya. Nah, dengan fitur semewah ini. Kalau konsumen minat silakan nanti langsung kontak ke nomornya Pak Heri. Nah, untuk nomor-nomor marketing nanti tinggal beli nanti ya. Sedan-sedan kita juga banyak nanti ya. Alphard, Alphard juga masih ready 2 unit ya. 3 unit malah kalau Toyota Alphard. Kalau Rubicon masih ada 3 unit juga. Nah, seperti itu. Yang minat monggo silakan. Nah, ini kita ada lagi CR-V New Prestige ya, tahunnya 2017-an, warna putih favorit. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Ini barusan masuk, ini baru datang. Warna putih, transmisinya automatic. Yang minat silakan 2017-an. Ini masih 300-an sekian ya CR-V Prestige ini. Masih 300-an sekian. Ini kita ada lagi Chevrolet ya. Chevrolet Spin tahunnya 2016 pemakaian. Harganya murah cuma 83 juta aja nih ya main konsumen. Nopolnya AD. Dapat juga ini dari tukar tambah. Transmisinya manual. Transmisi manual barcode juga masih ada. Interiornya juga masih rapi ya. Ini 3 baris. Harganya cuma 83 juta 2016 pemakaian Chevrolet Spin. Tuh. Dan di Pravo Motor banyak sekali nanti untuk mobil-mobil kecil yang bisa kredit DP ringan. DP mulai dari 5 jutaan, 3 jutaan nanti sudah bisa ya, bisa bawa pulang nanti. Bawa pulang mobil kalau untuk DP-DP minim. Angsurannya juga murah. Kalau semacam Datsun nanti angsurannya paling sekitar 1 jutaan ya kalau Datsun. Honda Brio ini juga ada nih, angsuran murah ini, DP-nya juga ringan. Seperti itu.
Dan untuk garansi sendiri bisa sampai 1 tahun. Untuk garansi bisa sampai 1 tahun ya. Seperti itu. Untuk unit-unit yang ada di Prab Motor. Ini Ford EcoSport ini juga ada ini ya. Nopolnya W ini 110-an koma ini. Nah, yang minat silakan 110-an lebih. Monggo, main konsumen yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Mini Cooper ya. Mini Cooper ini di bawah harga pasar. Ini di pasaran masih tembus 300 lebih ya. Nah, ini kita jual cuma 290 jutaan aja. Yang minat silakan. Mini Cooper 2012-an, nopolnya L. Nah, mobilnya juga masih oke, masih cakep. Transmisinya automatic seperti ini. Untuk mobilnya mewah. Jadi untuk mobil-mobil mewah di Prab Motor ada Ferrari, Lamborghini, nah itu banyak nanti ya. Terus Civic Turbo itu juga ada. Dan yang mau jual juga silakan. Kalau jenengan punya mobil-mobil mewah pengen ditukarkan dengan yang lainnya juga bisa, langsung dibawa ke Prab Motor. Nah, ini kita ada lagi Nissan X-Trail tahunnya 2009-an ini ya. Nissan X-Trail harganya cuma 80 jutaan. Yang minat silakan, Nissan X-Trail 2009-an. Dan untuk stok-stok Innova di kita juga banyak nanti ya. Nah, ini mulai dari harga 80-an, bahkan harga-harga 200 jutaan di Prab Motor juga tersedia. Itu warna putih juga ready, warna abu-abu, tuh tinggal beli saja nanti. Silahkan, stoknya banyak kalau Innova-Innova. Dari yang bensin, solar, manual, matic di kita juga komplit, tinggal beli saja. Ini kita berada di deretannya mobil-mobil city car, terutama ada Datsun. Tahunnya 2019 ya ini, harganya cuma 76 juta. Nah, yang minat silakan. Datsun Go 2019 harganya cuma 76 juta. Warna putih favorit ya, nopolnya F. Daerah Bogor. Untuk bodi-bodinya juga masih kaleng ini, masih lumayan untuk bodi-bodinya. Interiornya juga masih rapi. Nah, seatnya juga masih jeruk purut. Nah, ini bekasnya di cover ini ya. Bekasnya di cover, wajar. Nah, kalau mau namanya mobil bekas, ini joknya masih ori ini. Harganya cuma 76 juta. Yang minat silakan, 2019 Datsun Go. Varian tertinggi ya ini ya, yang sudah pakai body kit, velgnya juga udah racing. Nah, ini kita ada lagi sedan BMW mewah. Harganya cuma 85 juta ini, tahunnya 2004. Pajak telat 1 tahunan. Belum ada ya. Jalan 1 tahun nih, pajak telat jalan 1 tahun. Harganya cuma 85 juta. Yang minat silakan, sedan BMW nopolnya juga sudah lokal AG, tahunnya 2004. Transmisinya automatic seperti ini untuk mobilnya. Nah, kalau konsumen minat, langsung DP online, sikat, biar sampai sini unitnya nggak laku. Dan ketika sampai sini nggak cocok, bisa ganti ke unit yang lainnya nanti. Stok-stok mobil-mobil yang plat-plat lokal di Prab Motor juga banyak nanti ya. Ini dapat dari tukar tambah, seperti ini Terios nopolnya N. Terus spin, itu nopol AD juga baru dapat dari tukar tambah. Ini dari tukar tambah juga ini mas? Dari tukar tambah juga ini ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan yang pengen meremajakan unit, langsung datang ke Prab Motor. Pilihannya banyak, luar biasa. Nah, tamu-tamu kita yang masih didampingi sama marketing. Nah, ini sedan-sedan di kita juga banyak ya, main konsumen. Nah, jenis-jenis sedan di Prab Motor, stoknya membludak. Nah, itu juga ada Chevrolet Spin baru masuk, nopolnya juga sudah lokal lagi. Dan ini kita juga ada Avanza Veloz New yang terbaru, daripada sama beli mobil baru loh ya. Ini lebih murah sekitar 70 jutaan. Nah, dari barunya Avanza Veloz. Transmisinya manual. Nah, ini karena sudah waktunya dari Futura, ini kita turunkan lagi harganya 17 juta. 17 juta aja nih. Itu Chery juga masih ada warna merah 2012-an yang tahunnya lebih muda. Terus ini juga ada Nissan Serena ya, harganya 20 jutaan sekian. Yang minat monggo, silahkan. Nah, ini kita ada lagi Mitsubishi Kuda ya, main tahunnya 2000-an. Harganya kita jual cuma 47 juta ini. Nah, barangkali konsumen yang cari mobil besar untuk keluarga. Nah, bodi-bodinya juga masih bagus ya, masih lumayan ini kelasnya. Joknya juga masih ori, transmisinya manual seperti ini untuk mobilnya. AC juga sudah double blower. Monggo, silakan, cuma 47 juta. Yang minat silakan, Kuda ya ini ya. Kuda tahunnya 2000-an, nopolnya juga sudah lokal AE. Nah, ini kita ada lagi Honda Mobilio tahunnya 2015-an ya. Harganya cuma 119 juta. Tipenya tipe E. Nah, itu konsumen-konsumen yang masih pada cek-cek unit. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ada lagi Kijang Solar LSX ya. Tahunnya 2001, nopolnya juga sudah lokal AE. Harganya ini kita jual cuma 65 juta aja nih ya, min konsumen. Barangkali konsumen minat silahkan. Mobilnya juga masih terawat untuk interiornya. Nah, seperti ini. Sudah pakai Android
sudah pakai TV ya itu ya, sudah pakai TV. Transmisinya manual. Yang minat silakan. Nih bisa jalan cek sendiri ya untuk interiornya. Masih oke lah. Harganya cuma 65 juta. Dapat Kijang LSX ya, tapi ini di-upgrade ini. Di-upgrade LSX ini. Yang minat monggo. Nah, ini kita ada lagi Chevrolet Captiva nih ya, mobilnya langka ini. Tahunnya 2013-an. Harganya cuma 114 juta aja nih main konsumen. Nah, yang minat silakan. Bahan bakarnya solar ini ya. Bahan bakarnya solar, tahunnya juga muda ini ya. Yang banyak dicari main konsumen. Transmisinya automatic. Transmisi automatic kilometer jalan 98.000. Nah, 98.000. Mobilnya tergolong mewah ini, besar ya untuk mobilnya. Tergolong mewah dan besar. Nah, ini untuk interior dalamnya seperti ini. Bisa jalan sendiri ya. Main konsumen, TV-nya juga ada 3. Ini bangkunya ada 3 ya, 3 baris bangkunya. Bangkunya 3 baris nih. Bangkunya 3 baris, ban-bannya juga masih oke. Nah, barangkali konsumen minat silakan. Konsumen. Nah, ini juga ada sedan Corolla Altis 2009 99 juta. Terus Vios-Vios seperti ini mulai dari harga 60 jutaan nanti ya. Ini Vios 60 jutaan, ini 60 jutaan. Yang sana juga 60 jutaan itu. Nah, ada 3 unit harganya 60 jutaan koma. Ini juga Vios tapi asli Vios tipe G, bukan Ekstasi. Ini juga ada sedan Accord harganya 99 juta. Ini lagi Mazda 2. Nah, Mazda 2 ini baru masuk tahunnya 2012-an, warna putih favorit ya. Seperti ini untuk mobilnya, velgnya juga sudah racing. Transmisinya ini automatic, baru mendarat ya main konsumen, baru saja masuk. Kalau minat silahkan nanti langsung kontak ke nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Ini belum kita polos, belum kita cuci, kondisinya masih kotor. Nah, seperti ini suasana sore hari yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor ya. Ini mobil-mobil para tamu-tamu kita yang sedang parkir dan masih pilih-pilih unit yang ada di dalam. Ini yang ada di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupatennya Madiun. Nah, mobil sebelum masuk Prabu Motor, nanti proses pengecekannya seperti itu langsung sama Mas Jona. Ini bagian negosiasi. Nah, ya Mas Jona, bagian nego-negosiasi. Nah, silakan nanti kalau jenengan datang ke Prabu Motor, nego langsung sama Mas Jona ya. Ini bagian pimpinan marketing seperti itu. Dan tidak usah khawatir, di Prabu Motor tidak ada istilahnya main harga seperti itu. Hari kita ada lagi Fortuner tahunnya 2011-an ini ya, 11-12 ini. Nopolnya juga sudah lokal AE, harganya cuma 220 jutaan aja. Nah, yang minat silakan. Fortuner, bahan bakarnya solar. Transmisinya ini manual ya, transmisinya manual. Di cuma 119 juta. Kilometer 130.000 ya. Dan untuk kilometer di kita real. Real apa ada yang tidak pernah ngotak-ngatik untuk kilometer. Kita dapatnya seperti itu ya, kita jual seperti ini. Nah, untuk interiornya masih kinclong, bodi-bodinya juga masih bagus. 2015-an cuma 119 juta. Yang minat silakan. Ini kita ada lagi Avanza tahunnya 2016, tipenya tipe G, warna putih favorit. Harganya kita jual cuma 133 juta aja ya min konsumen. Nah, monggo kalau sampean berminat silakan. Avanza 2016 kita obrol 133 juta. Ini untuk body-body juga masih lumayan ya, masih lumayan kaleng, barcode juga masih ada. Transmisinya manual, setirnya juga masih jeruk purut. Nah, itu bisa jalan cek sendiri. Monggo yang pengen beli via online, silahkan. Ini Avanza tipe G 2016-an, warna putih favorit. Ini kita ada lagi Toyota Avanza tahunnya 2018. Ini pajaknya hidup ya, pajak hidup. Harganya kita jual cuma 104 juta aja nih, yang minat silahkan. Nah, monggo boy, dari mana ini? Dari Pati. Sudah dapat unit apa belum? Sudah. Nah, terima kasih atas pembeliannya. Ini Avanza 2018 cuma 104 juta saja nih. Yang minat silakan. Avanza 2018 pajak hidup, transmisinya manual. Terus terang ini kita jual obral ya. Kondisinya apa adanya. Kondisinya apa adanya. Kondisinya biasa, terus terang seperti itu. 2018 harganya cuma 104 juta. Nah, ini seperti ini. Ada juga Innova, nopolnya R, 2016-an ini ya. Matic atau manual ini ya? Warna abu-abu ini. Oh, transmisinya automatic. Ini yang tipe V ini, tipenya tipe V. Nih, velgnya juga udah racing. Yang minat monggo silahkan. Mobil-mobil Skoda, terus Escudo ini nopol DP ini juga ada ya. Escudo ini pirang Mas Arul? Escudo 43. Hah? 47.
Nah itu ya, pokoknya 40-an koma yang minat silakan. Escudo nopolnya DP. Tahunnya berapa ini tahunnya? Belum ngecek kalau tahunnya. Nanti langsung kotak nomornya Pak Heri nanti yang jaga di gudang sini. Nah ini untuk harganya 47 juta kita obrol. Nah, kuda-kuda di kita juga banyak nanti kalau mau cari-cari kuda-kuda atau sejenis taruna membludak. Tinggal beli saja. Nah, ini kita ada lagi Expander tahunnya 2019. Ini kita jual cuma 169 juta saja, teman-teman. Pajaknya hidup. Nah, transmisinya manual ya. Untuk transmisi manual, joknya di cover seperti ini. Nah, kalau kotor seperti itu nanti biar kita bersihkan ya. Nah, kalau kotor seperti itu. Ini joknya di cover ini. Baru masuk juga ini. Kuda juga ada ini. Nah, ini Suzuki Cherry lagi. Warna putih, hitam komplit stoknya. APV di kita juga ready banyak nanti kalau jenisnya APV APV. Ini juga ada APV nih, 70-an ini, 70-an koma APV. Nah, terus ini juga ada APV baru masuk juga ini ya. 68 juta ini tahunnya 2004 ini. 68 juta APV, 68 juta. Tahunnya 2004, pajaknya hidup. Dan masih banyak nanti yang nah, jadi banyak sekali untuk stok-stok kita yang baru datang di Grasan Gombul Prabu Motor. Ada Mobilio, Expander, terus CRV juga ada. Nah, untuk Avanza di kita juga banyak nanti ya, main konsumen. Monggo silahkan. Kalau jalan mau cari-cari Avanza dari yang barong, yang facelift mata tumpuk seperti ini, nah, di kita ready sangatlah banyak. Avanza barong paling murah 119 di Prabu Motor juga ada nanti ya. 119 jenengan sudah dapat Avanza barong. Kalau yang Avanza mata tumpuk seperti ini mulai dari harga 140-an nanti ya, main konsumen. Kalau Avanza mata-mata tumpuk. Nah, ini kita ada lagi Wuling. Nah, ini Wuling Almas tahunnya 2019 ya. Ini kita jual cuma 166 juta. Monggo, kalau main konsumen minat silahkan. Warna putih favorit ya. Ini pajaknya telat sekitar 2 tahunan. Nah, transmisinya automatic ini. Transmisi automatic sudah ada sunroofnya. Sunroof panoramik itu ya. Monggo, kalau jenengan berkenan silahkan. Mobilnya juga mewah. Seperti ini untuk mobilnya. Ada juga ini Fortuner GR 2022 ini kalau tidak salah ini. Fortuner GR 2022 warna putih favorit. Kita juga banyak nanti kalau jenis-jenis Fortuner seperti ini di Prabu Motor melimpah stoknya. 2017-an. Velgnya racing, terus ada juga ini double cabin Nissan Navara tahunnya 2012-an. Harganya kita jual cuma 150 jutaan sekian. Nah, yang minat silakan. Nah, mobil box di kita juga ada Luxio ready juga ini ya, Luxio, terus Yaris itu juga ready juga. Nah, ini kita ada lagi Honda Mobilio tipenya RS 2015 ya. Harganya kita jual murah cuma 126 juta. Yang minat silakan. Kalau jenengan beli mobil ini nanti tak kasih bonus poles. Nah, poles tune up seperti ini walaupun obral ya. Nanti sebelum dibawa pulang tetap kita bersihkan. Nah, transmisinya manual, joknya juga masih ori ini ya. 2015 ini RS 126 juta. Yang minat silakan. Honda Mobilio tipenya RS. Kalau yang ini 2018 nih ya. Ini kita ada lagi Suzuki Cherry tahunnya 2021 pemakaian. Kilometer baru jalan 19.000 ini ya. Kilometernya jalan 19.000. Nah, ini mana biar kelihatan. 19.000 ya. Jadi untuk kilometer di kita itu real apa adanya, enggak pernah ngotak-ngatik kilometer. Kita jual sesuai dapatnya. Dapatnya rendah kita jual rendah, dapatnya tinggi kita jual tinggi. Nah, bisa dicek sendiri ya. Ini tadi habis muat beras tadinya penuh. Ini tinggal sisa beberapa ini ya. Nah, nanti kita bagikan ke warga-warga terdekat sini. Seperti itu main kesempatan. Dan masih banyak nanti yang di gudang sana yang belum dibagikan. Nah, itu hak untuk hak-hak yang membutuhkan. Hari kita ada lagi Taruna, nopolnya juga sudah lokal AB Jawa Tengahan. Tahunnya ini 2000-an, harganya kita jual cuma 52 juta. Nah, yang minat silakan. Taruna, pajaknya hidup ya. Pajak hidup. Harganya kita jual cuma 52 juta. Nah, seperti ini. Transmisi manual. Monggo, kalau sampean berminat. Ya, tipenya GX tahunnya 2012-13-an. Harganya kita jual cuma 107 juta. Nah, yang minat silakan. R3 GX 2012-13-an. Ini seperti ini tuh mobilnya. Transmisinya manual ya. Nah, ini yang transmisinya manual. Monggo kalau sampean minat. Avanza, Xenia di kita juga banyak nanti ya. Yang kredit DP-DP ringan.
DP mulai dari 3 jutaan, 10 jutaan atau 5 jutaan bisa nanti. Semacam Sigra atau Kalya. Tuh, tinggal beli saja ya. Stok di perahu motor ini banyak ini, lagi membludak. Dan ketika jenengan lihat mobil perahu motor kelihatan kotor, kusam seperti ini, enggak usah khawatir. Nanti sebelum dibawa pulang atau sebelum dikirim, mobil akan kita cek dulu dan kita tahap pembersihan juga atau kita poles seperti itu. Tuh, stok-stoknya perahu motor. Nah, ini kita juga ada lagi Expander. Nah, baru masuk juga nih ya. Nopolnya juga sudah lokal lagi. Tahun berapa Mas ini, Mas? 2018. 2018. Kilometernya berapa itu? Kilometernya 11.000. Kilometernya 111. Berapa? 14. 100 berapa? 14. 114 ya. Nah, seperti itu. Untuk kilometer di kita itu real apa adanya, enggak pernah ngotak-ngatik kilometer. Kita jual sesuai dapatnya. Dapatnya agak tinggi ya kita jual seperti itu ya. Intinya perahu motor enggak pernah ngotak-ngatik. Ini kita ada lagi Terios tipenya R ya, varian tertinggi warna putih. 2018-an harganya cuma 179 juta. Yang minat silakan ya, teman-teman. Kalau jenengan lihat mobil di kita kelihatan kusam atau kelihatan kotor, enggak usah khawatir. Nanti tetap kita bersihkan sebelum jenengan bawa pulang. Ya, seperti itu main konsumen. Terios tipenya R 179 juta 2018. Bakar harga pol-polan, terjunkan harga. Ini berapa Mas ini? Expander Ultimate ini? 190-an. 190,6. 196 juta. Expander Ultimate 2018. Seperti itu ya main konsumen. Kalau lagi jual apa ya? Jual murah-murah tuh. Jadi banyak sekali mobil-mobil yang dibakar harga di bawah pasaran. Bisa jenengan cek itu. Biar ganti stok. CRV di kita juga banyak sekali nanti ya. Mulai dari harga 150 jutaan. Ini kita ada warna putih 169 juta 2013. Yang warna putih ya. Nah, velgnya jos cakep. Matic transmisi. Nah, ini transmisinya automatic. Ini yang CC 2.4 kalau enggak salah. 2.4. Kalau yang ini manual, nopolnya S, harganya 189. 2000-nya 15-an. Ada lagi Honda Jazz, tahunnya 2010-an ya, nopolnya AD, VLN juga sudah racing. Harganya kita jual murah, cuma 90 jutaan koma ini, yang minat silahkan, tidak sampai 100. Nah, monggo, kalau sama minat 2010, velgnya warna putih favorit. Nah, transmisinya ini transmisi manual, seperti ini untuk interiornya. Monggo, kalau sama minat silahkan. Ada juga ini Grand Vitara, tahunnya 2007-2008 ya ini ya, baru masuk ini. Kurang lebihnya nanti sekitar 80 jutaan juga ini naik turun. Monggo, nanti untuk harga-harga pasti bisa langsung ditanyakan sama bagian marketing, bagian nego-negosiasi ya. Seperti itu. Ini kita juga ada lagi Etios Falco 2013-an. Harganya kita jual obral 73 juta. Nah, kalau obral sudah tertera ya, tertera seperti ini sudah tertempel untuk harganya 2013 Etios Falco cuma 73 juta transmisinya manual. Dan untuk stok-stok kita yang mau kita obrol itu banyak sekali ya. Jadi jangan sampai skip video-video ini ya. Karena bisa jenengan apa pantau terus reviewan perahu motor. Karena banyak sekali mobil-mobil yang jual-jual murah. Kuda juga ada ini. Nah, ini Suzuki Cherry lagi. Warna putih, hitam, komplit stoknya. APV di kita juga ready banyak nanti kalau jenisnya APV. Ini juga ada APV ini, 70-an ini. 70-an koma APV. Nah, terus ini juga ada APV. Baru masuk juga ini ya. 68 juta ini tahunnya 2004 ini. 68 juta APV, 68 juta. Tahunnya 2004 pajaknya hidup. Dan masih banyak nanti. Ya. Ini kita ada lagi R3 New tipenya GX ya, tipe GX ini yang varian tinggi. Varian tertinggi. Nah, di atasnya lagi ada nanti. R3 Sport. Ini kita jual cuma 148 juta 2018 warnanya merah. Kalau mobil bisa dibilang cakep. Nah, bodi-bodi masih kaleng. Interior masih rapi, kondisi masih normal ya. Sudah pakai start engine, asli tipe GX. Nah, nih untuk mobilnya. Yang minat silakan. Jadi banyak sekali ya mobil-mobil yang untuk hari ini yang dijual di bawah pasaran. Nah, R3 GX ini pasaran masih 160-an lebih nih. Bahkan bisa 170-an, 180-an. Ini kita jual cuma 148 juta. Yang minat silakan. Pajaknya off 2023. Nah, monggo. Kalau sampai minat. Pajaknya off 2023, telat 1 tahun. Satu kalinan ya, kurang lebihnya seperti itu.
Ini kijang krista, ada lagi kijang krista, kuda, kuda 40-an 50-an ya nanti sudah dapat. Terus Panther. Nah, ini 49 juta ini ya, kuda diesel. Terus Panther itu juga 54 juta. Ya di situ juga ada Taruna 49 juta. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya, jenisnya kuda, kijang atau sejenis itu. Nah, ini kita ada lagi Avanza tipenya G bareng ya. 2015-an harganya cuma 132 juta. Yang minat silakan. Warna putih favorit. Nah, warna putih favorit, transmisinya manual. Ini seperti ini untuk mobilnya. Tipenya tipe G ya, bukan tipe E, tipe G. Kalau tipe E lebih murah lagi nanti main konsumen. Cuma 120 jutaan koma sekian itu sudah dapat nanti kalau tipe-tipe E. Ini Avanza Veloz baru masuk juga. Nah, yang minat silakan. Hari kita ada lagi Toyota Yaris tahunnya 2014-an. Nah, ini yang tipe G ya. Tipe G, tipe tengah-tengah, harganya cuma 128 juta.